Kiai Haji Abdurrahman Matameng adalah seorang ulama yang mengembangkan lembaga pendidikan sebagai media dakwanya. Dia juga seorang pejuang kemerdekaan. Presiden RI pertama Soekarno memberinya tanda jasa sebagai veteran pejuang. Awal tahun 50-an ayah kembali dari Mekah itu masih terjadi pergolakan-pergolakan setelah revolusi mencapai kemerdekaan Indonesia ini. Lalu kemudian pada saat perang inilah ayah berperan sebagai pembawa pesan antara pejuang dengan orang-orang yang berada di kota. Itulah sebabnya sehingga ayah juga masuk sebagai veteran atau pejuang Republik Indonesia yang mendapat piagam dari Presiden Soekarno. Abdurrahman Matameng dilahirkan di Desa Taupa, Kecamatan Laparia, Jabone Barat, tahun 1927. Dia adalah keturunan bangsawan. Ayah saya lahir di Kabupaten Bone, Bone Barat, ya, jadi di Kecamatan Laparia aja. Pada tahun 1927, itu yang ada. Lalu kemudian dia datang dari latar belakang keluarga yang kelas menengah gitu. Jadi konon ceritanya, ini konon, ayah saya itu keturunan pemberani dari Lamuru. Lalu kemudian dia menikah dengan putri raja. Lalu setelah menikah dia bawa istrinya ke Bone Barat ini, dan bersama dengan pengiring-pengiringnya, penduduk setempat langsung mengatakan, aduh Taupa tuh Taupa tuh. Akhirnya itu desa disebut Taupa. Di sanalah ayah saya lahir, di Desa Taupa, Kecamatan Laparia aja, yang pada beberapa ijazahnya dituliskan tahun 1927. Nama kecilnya sebetulnya adalah Lagating. Biasanya orang Bugis memberi nama anak sesuai dengan karakteristik yang dimiliki pada saat ia lahir. Ayah saya cepat bicara, cepat berjalan. Jadi namanya Gati, cepat-cepat. Tapi pendengaran orang Belanda ketika dia masuk sekolah dasar di Lepange, dia seolah-olah mendengar Gating, sehingga yang tertulis di jasa SD-nya adalah Lagating. Saat berguru ke Puange Walie di Pulau Salemo, namanya kemudian diganti menjadi Abdurrahman. Matameng sendiri merupakan nama ayahnya. Abdurrahman Matameng kecil sudah menunjukkan kesenangannya membaca. Sebaliknya, dia malas jika diajak turun ke sawah. Inilah yang menjadi alasan dia disekolahkan hingga ke Mekah dan Madinah. Ada juga sejarahnya. Kadang-kadang saya berpikir kalau saya lihat di desa tersebut, ada juga sejarahnya kenapa dia sekolah. Konon kabarnya ketika kecil dia suka sekali membaca apa saja, tapi sangat pemalas, dia tidak mau turun ke sawah. Sehingga pamannya, seorang yang punya jabatan resmi dalam Belanda, itu membawanya pergi sekolah, lebih ke sekolah daripada kau tidak mau bertani. Dengan cara seperti itulah ayah saya
sekolah sampai ke Madinah, Mekah, lalu kemudian pula menjadi seorang ulama. Selepas belajar di Pulau Salemo, Kiai Haji Abdurrahman Matameng lalu melanjutkan pendidikannya ke pesantren DDI Mangkoso di Paru. Di sana dia diajar langsung oleh pendiri DDI, Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dale. Nah, di situ ayah saya belajar, konon kabarnya apabila dia di kelas 2 aliyah atau sanawiyah, dia mengajar di kelas 1. Dia naik di kelas 3, dia mengajar kelas 2 karena ayah saya memiliki kompetensi dan kemampuan menyerap pelajaran dengan baik, sehingga dia selalu menjadi guru, karena waktu itu kan masih kekurangan guru, menjadi guru satu kelas di bawahnya. Setelah tamat di DDI Mangkoso, Kiai Haji Abdurrahman Matameng kemudian dikirim untuk belajar ke Mekah. Abdurrahman Matameng tergolong murid cerdas. Dia menguasai 12 cabang bahasa Arab. Beberapa tahun setelah pulang dari Mekah, sekitar pertengahan tahun 1950, Kiai Haji Abdurrahman Matameng menjemput takdirnya sebagai bagian dari perjuangan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia di TII. Ia kemudian diangkat menjadi Jaksa Agung. Sekitar tahun 54 atau 55, Guru Teki Haji Abdurrahman Ambo Dale, kan ini ayah saya termasuk orang paling dekat dengan Guru Tak. Jadi kemanapun Guru Tak pasti ayah saya mendampingi. Lalu kemudian DITI Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang ingin mendirikan negara Islam di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kahar Musakar itu mencari seorang dokter untuk dibawa ke hutan. Terus prajurit-prajurit gerilya disampaikan bahwa ciri khas dokter itu memakai mobil putih. Kebetulan mobilnya Guru Teki Haji Abdurrahman Ambo Dale itu warna putih catnya. Saya ingat mereknya Chevrolet. Karena mobil itu setelah Guru tak tidak pakai diserahkan ke ayahku. Nah, lalu kemudian dicegat di Marang dipangkep, dicegat oleh tentara gerilya. Lalu kemudian ternyata bukan dokter isinya mobil putih ini, tapi adalah seorang ulama senior Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dale dan juniornya Kiai Haji Abdurrahman Matameng. Lalu kemudian dibawa ke hutan. Itulah sebabnya sehingga saya mengatakan bahwa ayah menjemput takdirnya, karena dia masuk DITI bukan berarti dia setuju dengan pemberontakan dalam negara, tetapi takdir yang menjemputnya sehingga dia masuk ke dalam hutan. Di sanalah ayah berjuang bersama dengan Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dale menjadi Perdana Menteri. Lalu kemudian ayah saya menjadi jaksa tinggi. Jadi seandainya DITI menang, saya anak kejaksaan, anak menteri kejaksaan.